Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ini berkenaan dengan isu belanjawan 2021 yang masih sama-sama. Tapi ada dia punya perincian yang jelas. Seperti yang kita sedia maklum, ya, belanjawan 2021 ni mendapat bantahan, ya, terutama dalam isu moratorium dan KWSP. Jadi dua isu ni menjadi satu dua isu tu menjadi satu penyebab utama kenapa belanjawan ni tak mendapat sokongan. Jadi apakah yang sebenarnya yang berlaku? Yang sebenarnya apa yang berlaku ialah belanjawan tersebut dah mendapat bantahan, ya, daripada dua belah pihak, iaitu daripada belah pihak kerajaan, iaitu parti yang memerintah, dan juga daripada pihak pembangkang. Jadi kedua-dua pihak ni menyatakan ketidakpuasan hati terhadap dua isu utama tersebut, iaitu KWSP akaun 1 dan juga moratorium. Lalu apa yang berlaku? Lalu berlakulah perdebatan di Dewan Rakyat, dan ada kabar daripada sumber sahih, berita harian dan sebagainya mengatakan bahawa pada hari Khamis ini, hari Khamis 29 bulan ialah hari penentuan, kerana pada hari tersebut akan dibuat satu undian untuk menentukan sama ada belanjawan tersebut diluluskan ataupun tidak. Jadi jika sesuatu belanjawan, contoh belanjawan 2021 yang dibentangkan dahulu, tidak disokong dan diluluskan, maka segala isi kandungan dalam belanjawan tersebut dikira sebagai tidak sah dan tidak layak dan tidak boleh digunapakai. Jadi itu juga salah satu punca yang akan menyebabkan tidak akan ada apa bantuan yang terkandung, seperti yang terkandung dalam belanjawan tersebut, dapat dilaksanakan. Jadi aku tahu ramai yang tertunggu-tunggu keputusan perincian KWSP, moratorium dan sebagainya. Tapi dua itu yang utama lah, KWSP akaun 1 dan moratorium. Tapi semuanya bergantung kepada undian ahli-ahli parlimen, sama ada menyokong ataupun tidak belanjawan tersebut. So kita kena faham lah, bila sesuatu itu tidak disokong, bermaksud ianya tidak diluluskan. Jadi bila tidak diluluskan, maka tidak akan adalah peruntukan yang akan dikeluarkan terhadap belanjawan tersebut, dan belanjawan tersebut dikira sebagai belanjawan yang tidak sah. Jadi bagi rakyat Malaysia yang tengah-tengahkan keputusan moratorium sama ada ianya boleh dilanjutkan, dan juga KWSP akaun 1 sama ada dibenarkan pengeluarannya, semuanya terletak kepada tangan-tangan, suara-suara ahli parlimen di Dewan Rakyat untuk menentukan sokongan ataupun tidak. Jadi kalau ada sokongan, bantuan-bantuan lain tu mungkin akan ialah belanjawan tu diluruskan. Tapi memanglah syarat-syaratnya, dua kendak ni mestilah dipenuhi. KWSP akaun 1 dan juga moratorium. Jadi kalau kedua-dua ni tidak dilaksanakan, maka memang tak ada sokongan lah. Maksudnya belanjawan tu memang kelaut lah. So apa yang kita boleh dapat daripada kesimpulan berita ni? Kesimpulan daripada berita ni ialah, selagi belanjawan tidak disokong, maka tidak ada kata pasti sama ada segala bantuan-bantuan dalam belanjawan tu akan disalurkan dan akan berlaku. Dan kehendak rakyat terhadap akaun 1 KWSP, itu pun sama-sama lagi. Itu pun dalam penentuan juga pada hari Khamis ni, 29 bulan, ialah penentuan sebenarnya. Penentuan sama ada belanjawan tersebut diluluskan ataupun tidak. Dan kita kena ingat dalam kepala bahawa syarat yang diletakkan untuk meluluskan sesuatu belanjawan tu ialah dua perkara tersebut yang aku sebut tadi. Dan lagi satu aku nak share korang lah. Ini sekadar perkongsian biasa lah. Kita jangan salah faham, kerana ada orang menyangkakan sekiranya belanjawan ditolak, maka kerajaan tersebut ditolak. Sebenarnya aku tak setuju, sebab aku ada membaca artikel dan aku ada tengok video daripada Raja Petra yang menyatakan fakta bahawa sekiranya undi tidak percaya diusulkan, barulah akan wujud senario tidak percaya kepada Perdana Menteri. Iaitu bermaksud untuk menyingkirkan sesuatu pemimpin, kena ada usul tidak percaya. Dan sekiranya belanjawan ditolak, itu belum lagi bermaksud kerajaan tersebut, pemimpin tersebut ditolak. Tapi itu ialah satu apa yang kita boleh cakap. Tak tahan lama lah. Maksudnya isyarat awal yang pemimpin tersebut akan dikenakan undi tidak percaya. Jadi untuk menyingkirkan ke apa-apa itu, dia memerlukan undi tidak percaya yang perlu diusulkan kepada speaker Dewan Rakyat. Itulah cerita yang paling mudah kita nak faham. So cerita yang paling penting sekarang ni, selagi tiada kata putus pada belanjawan, maka tiada kepastian lagi tentang apa-apa bantuan kerajaan pun, sama ada KWSP ke, moratorium ke, dan segala bagian benda pun, termasuklah BPR. Jadi ini informasi terbaru. Memang sebelum ni ada video-video pasal BPR apa semua. Yes, itu berdasarkan
apa yang dibentang pada belanjawan. Tapi belanjawan tu pula jadi sesuatu yang tidak pasti pula sekarang ni. Ya, jadi apa-apa pun kita harap hari Khamis nanti 26 bulan akan menentukan segala-galanya. Ya. Ha, jadi bagi yang terlalu mengharapkan kira SP account 1, kenalah bersabar. Eh. Bersabar sebab benda ni tak akan berlaku dalam masa yang dekat nampak kayanya. Ya. Dia makan masa. Apa-apa kita tunggu dan lihat dan kita ikuti perkembangan terbaru daripada semasa ke semasa. Baik guys, sekian daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.